Nah, guys. Dalamnya gimana bang? Oh, Dalamnya gini. berlubung. Pengen diarahin. Oke, siap, bro. Nggak pernah ketojos itu jarinya. Jari? Agak pernah lah. Nah, jadi begini, guys. Tas untuk laptop nih kita variasi dengan bahan kulit, guys. Nah, tas laptop, guys. Nah, seperti ini bahannya hasilnya. Yang... Kulit, guys, disulam dulu. Nah, lalu nanti dikasih dalemannya sekat-sekat. Nanti saya sudah beres sulam baru dikasih sekat untuk laptop, untuk pulpen, ballpointnya nanti ada. Nah, seperti ini, guys, hasilnya. Oke, ya. Nih. Nanti ini dijahit lagi, tempelin ke ini eceng gondok. Eceng gondok, guys. Kita ini cara menyulamnya seperti ini, guys. Nih. Kita lihat cara untuk jahit rajut atau sulam ya, guys, seperti ini. Nah, kita sulam dulu biar rapi. Ini kalau pakai mesin jahit tidak ketebalan, guys, ya, jahitnya rusak. Tapi harus dijahit manual sulam seperti ini atau rajut. Nah, ini, guys. Nah, oke kan, Mang? Nih, seperti ini, guys. Buka dulu lah. Nanti biar enak untuk rajutnya. Nah, kita arahin ya biar jelas mengenai tentang tas laptop dari eceng gondok, guys. Seperti ini kita arahin dulu ya biar pada tahu ya. Ini. Nah, ini anyaman eceng gondok. Nah, lalu kita anyam bikin untuk tas ukuran laptop ya. Seperti ini. Mau tebel apa pendek apa tipis apa gimana terserah yang nganyaman eceng gondoknya. Lalu kita variasi dengan bahan kulit asli. Nah, agar supaya kelihatan lebih keren, lebih matching ya, guys, seperti ini. Nah, kita untuk menyulamnya harus di luar dulu ya. Kalau langsung nanti susah untuk menyulamnya, di luar dulu. Nah, nanti tinggal lem atau di jahit dengan jarum lagi, nempel untuk ke bagian eceng gondoknya seperti ini. Lalu setelah itu nanti kita akan bikin sekat-sekat untuk pada bagian dalamannya. Nah, dalamannya untuk ada laptop, untuk pensil, untuk pen. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kita akan ada untuk selendangnya, untuk gendongannya seperti ini. Lalu kita bikin sini ada kekeunya. Nah, seperti ini nantinya, guys. Kita jinjin seperti ini, kan lebih matching ya, guys. Nah, kalau eceng gondok divariasi dengan bahan kulit asli tentunya akan lebih keren, guys. Nih, kita bisa ekspor keluar negeri, ke Eropa ataupun ke Shanghai Cina ataupun kemana saja ya, ke Amerika bisa. Nah, seperti ini, guys, kita bikin untuk mencoba
tas laptop dari eceng gondok divariasi dengan bahan kulit asli seperti ini. Kita bikin pakai resleting seperti ini. Nah, ada resletingnya. Lalu nanti ada sekat-sekat di dalamannya. Nah, hasilnya nanti seperti ini, guys. Lebih keren kan? Nah, seperti ini. Ya. Nah, atau mau bahan kulitnya warna tan, warna oranye atau warna apa terserah, itu tergantung selera kalian ya, guys. Nah, tentunya kalau eceng gondok divariasi dengan bahan kulit akan lebih wah, mewah ya, guys. Ini banyak yang seneng, guys, kalau di Eropa banyak, pasti banyak yang suka, guys, dengan bahan-bahan eceng gondok seperti ini. Banyak yang suka, guys. Kita ekspor nanti, bikin banyak variasi dengan bahan kulit. Oke. Seperti ini, guys. Bikin yang banyak ya. Nah, seperti ini bikinnya, disulam, dirajut. Seperti ini untuk merajutnya. Atau bentuknya mau untuk tas cewek bisa juga. Nah, banyak kan di rumah, di kolam ya eceng gondok. Nah, bikinlah seperti ini nih. Kita jual pakai euro, guys. Wah, bakalan kaya, guys. Dan mata uang euro ataupun mata uang rubel. Ke Rusia pun ini banyak yang suka, guys. Nih, tas model seperti ini. Di Rusia kayaknya nggak ada eceng gondok, guys. Cuman di Indonesia, Asia banyaknya. Tempat kita dimanfaatin untuk bikin tas, tas laptop. Seperti ini, guys. Ya, nanti beres. Bentar lagi beres, tinggal bikin untuk talinya, untuk sekat-sekatnya, beres lah nanti. Seperti ini, guys. Nih, cakep kan? Nanti ini rata ya, pakai lem, pakai dijahit lagi ke dalam, akan rata. Nah, ini ada kungan seperti ini. Nah, untuk bukanya tinggal buka resleting ini. Resleting, ada resletingnya tuh. Lalu tinggal pasang laptopnya, masukin laptopnya. Nih, dibawa ke kantor. Wih, keren, guys. Nih, bahan alami, guys. Dari eceng gondok nih. Dianyam, divariasi dengan bahan kulit asli. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Oke, cukup sekian saja mengenai tas laptop dari eceng gondok divariasi dengan bahan kulit. Nah, seperti ini bikinnya ya. Jinjing ada, selendangnya juga, guys, ke sini nanti. Kan lebih keren lagi, guys. Taruhin di meja kerja. Nih, keren, guys. Kita jual pangsa pasar ke Rusia, guys. Biar gunain uang rubel, guys. Nah, kita tukar dengan rupiah. Wih, lebih keren, guys. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.